baru, terminal baru, busway, busway Mekah lah, Mekah bus ini. Dan ini gratis ya? Gratis. Insya Allah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan melakukan sebuah perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjid Aisyah Tan'im dengan menggunakan Makkah Bus. Dan khusus hari ini ditemani oleh sahabat saya yang bernama Faris. Dan tanpa berlama-lama, berikut adalah dokumentasinya. Yuk. Aku tuh anak Jaksel, jadi oh, Jaksel. Sahabat semua, perjalanan kita awali dengan keluar dari Masjidil Haram terlebih dahulu. Kemudian dari sini kita ambil arah jalan menuju Hotel Anjum atau arah menuju daerah Jarwal. Dan di sana kita akan menemukan terminal ataupun halte dari Makkah Bus. Sampai pukul-pukulan. Sampai ya. Berarti yang 7A ke Al Haramain, yang rute 12 ke Tan'im ya. Berarti kita ambil yang 12. Ini tinggal lurus saja. Yuk. Ini namanya adalah Makkah Bus ya. Jarwal ya. Terminal baru. Terminal baru. Busway. Busway Mekah lah, Makkah Bus ini. Dan ini gratis ya? Gratis. Insyaallah, alhamdulillah. Insya Allah gratis. Insya Allah gratis selamanya. Setelah berjalan kaki selama 5-8 menit dari Masjidil Haram menuju halte ini, akhirnya kita telah berada di dalam Makkah Bus dengan jurusan Masjidil Haram menuju Masjid Aisyah Tan'im dengan rute bus nomor 12. Dan alhamdulillah untuk saat ini transportasi Makkah Bus ini tidak dikenakan biaya alias gratis bagi seluruh penduduk di sini ataupun bagi jemaah yang akan melaksanakan umroh. Masjid Bin Laden itu sebelah mana? Yang depan tadi. Yang depan tadi. Yang depan terminal ini. BTW ini teh buka operasinya kan setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam itu terakhir ya. Pokoknya last itu jam 11.30 lah. Last 11.30. Oke. Pertama itu Mekah, Ajijah, Junubia. Terus ke itu yang pertama apa? Yang kedua ini ke Tanah Haram. Nanti ketiga dan keempat nanti akan semua wilayah Mekah akan di planning lah ya. Transportasi dengan transportasi umum. Jadi untuk sekarang cuma ada dua rute aja ya. Karena si Alta Ata sudah mulai dibangun di tiap titik. Tiap titik sekitaran wilayah Mekah. Oh gitu ya. Jadi insya Allah kedepannya nanti untuk beberapa wilayah gitu ya, ada juga rute-rute bis Mekah ini ya, insya Allah. Jadi ini juga gratis ya, alhamdulillah. Mungkin ini salah satu usaha untuk penduduk kota Mekah lebih apa?
terjamin aja lah ya kalau misalkan pengen kemana-mana gitu di sini. Terjamin juga untuk mensosialisasi masyarakatnya supaya menggunakan transportasi umum daripada pribadi. Oke, betul. Karena pertama juga lebih menghemat. Mungkin bisa kemacetan juga ya. Karena maka juga maka data satu daerah yang termasuk macet juga. Macet aja tuh ya. Ini masalah dengan transportasi. Apa itu? Okay. Ada usulan atau ada ide? Mungkin ada juga kan? 104. Kita kalau mau nyambung kemana bisa? Ya udah nggak apa-apa. Kayak transit. Ini maunya maksudnya. Nanti kita turun di sini ya. Boleh. Atau mau langsung ke itu bisa. Ntar kita balik lagi ke sana dong kalau gitu. Ya nggak apa-apa. Kalau ada halte turun, kita turun. Tempat-tempatnya gitu. Itu ada minuman juga ya. Naik lagi busnya, kita naik ini. Masjidan M. Aisyah. Sahabat semua, akhirnya kita telah sampai di halte terakhir yaitu Masjid Aisyah yang berlokasi di daerah Tan'im, Mekah, Saudi Arabia. Dan sekarang kita akan melihat sekitar Masjid Aisyah sebelum melanjutkan perjalanan kita hari ini. Kita istirahat dulu sebentar di sini ya. Ya, Masjid Aisyah. Kita kemana dulu sekarang? Ke pura-pura dulu. Kenapa? Yuk kita cari tempat wudhu dulu. Di pantai. Apa ya Pak? Itu di mana? Barcelona. Oh, Barcelona. Yang dipakai masih Abah, bukan? Maksudnya? Saya ingin jelas sih. Udah kita cuman dulu sendalnya ya. Ini kan bukan masjid dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
sahabat semua, itulah dokumentasi sederhana perjalanan kita hari ini dari Masjidil Haram menuju Masjid Aisyah Tan'im dengan menggunakan Makkah Bus. Terima kasih telah menonton videonya dan sampai jumpa pada video perjalanan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.